Milana talangkong sepora lembek lembek panika para hadirin para rabu Sayyidi Al-Walid orang sepokula Ki Hasan Abdul Wafi panika pernah acerita bodo orang mantan anyar acabis kesetong kiai kiai sepo nang Imekasen mantan anyar acabis ke kiai sepo nang Imekasen matur ke kiai Ki buru akabin are kemis pas hari Jumat tak entok kiai abdinah tek bagi mangkat Jumat ben bini abdinah injaan lanceng injaan mantan anyar panika abdinah hari kemis akabin ben bini abdinah hari Jumat tak abdinah tek bagi mangkat ke masjid arapa bini abdinah minta malam pas di rumah rakera katipan apa kiai menurut hukum Islam panapa abdina mangkat ke masjid panapa abdina alatini bini sementara bini ngancam mun mangkat ke masjid hujur romare mun mangkat ke masjid bele kacana lemari mun mangkat ke masjid bele kacana jendela kak dima utama kiai mangkat ke masjid ben alayani bini jangan mantan anyar atanya ke kesepo kesepo aja wap munkun jumatan pada jumat datang bu aku pak segelek munkun jumatan pada jumat datang ini apa ini tapi mun sebini kadung ngampul sebini kangkui kadung hasrat tambah memuncak melarat setorona ini apa ini? Jadi orang gini panika usah latinin. Tapi tak langkong pak nyona sepora. Beni pas halal ning ke laki Jumat punten pakun usah maca istil. Astagfirullahaladzim. Abtina nyona sepora kuste. Kenda abtina ta Jumat. Karena epaksa bini. Epaksa kangkui arocet. Tapi panika mantan ah. Mantan anyar mantan lagi coba pak Masya Allah mantan lalu itu lho lho tangan tak Jumat perlu tedung kena bengi jadi orang bini panik pak perasaan saya teguk mun kadung memuncak melarat saya torona kena bengi keng saya memuncak ah usah on laun tak bisa sekali ngade sengkejan sebagian ke air yang bini penikah pada ben setrikaan napa setrikaan mun incep pagi ke colok ke listrik penikah setrika tak langsung panas angak gelu mare angak jen angak mare angak jen ungke mare jen ungke sajen panas mare panas bul bunda tinglah memuncak panikah sana jen icebut deh melarat bu sana jen ecop icebut tak pas jen lep sekali ngade ini apa ini kik pakun pak panas run kegirin ngilang pun selaki hati namangkat ke masjid bahwa bisa belok api kacang demari panikah ini apa ini lain benda yang laki pak mereng laki penikah tidak terlalu bersandar ke perasaan. Mila nak reng laki penikah cek sakingah wat listrik edop. Dek rumah edop. Ecop pagi langsung oh. Mak gelap bu. Ecop pagi langsung oh. Odi. Mare ecop pagi odi edobu langsung ma. Ecop. Iki napa iki? Lha panika yang harus disadari oleh kemanten berdua. Dabun Allah nang Al-Qur'an wa asyiruhun bil ma'ruf. Wa asyiruhun bil ma'ruf. Epakon pergaulin kala bencara sebegus mun bisa ninde Rasulul. Dere mabuk Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi panika ben Siti Aisyah sekut akejek nang edalem Roma. Kanjeng Nabi ben Siti Aisyah sekut mabede perlombaan, lomba lari. Lari dari Bunbere ke Bun Temur.
Kanjeng Nabi ben Siti Aisyah ben Raji-raji selain. Dabuna Kanjeng Nabi kadang engkau menang, kadang engkau kalah. Kalah ka Siti Aisyah. Si menang, si kalah dadi renjerenan. Si kalah dadi renjerenan, si menang numpak. Napa nyamana? Senika gak sama. Renjerenan. Si kalah dadi jeren, si menang numpak. Dabun Kanjeng Nabi kadang engkau menang ke Siti Aisyah. Ya mun engkau menang Siti Aisyah ke direnjerenan engkau numpak nang atasna. Kadang Siti Aisyah menang ke sengkok dabun Kanjeng Nabi. Ya engkau ke direnjerenan Siti Aisyah numpak nang itang tengah. Artinya apa? Hidup harmonis. Iki napa iki? Kula tanya Bu kesampian, Bu pernah apa Pak ke direnjerenan? Hah? Hah? Nah, mulai mangken parlo hiasi rumah tangga dengan bergurau. Orang laki panik mun beda ya dendeng bini nak maka jawab nak maka nak makana. Iki napa iki? Coba mun parlo marena marena. Peleman di pengajian sampian pas kepak bengkong rajina. Syekh ria. La umur 55 ki pakun bengkong bengkong maliki. Pas ambek detik malam, insya Allah keceng kopi nampak, bapak. Iki nampak iki. Lepas nikah para hadirin para rabu, Rasulullah. Terus dabuna Kanjeng Nabi, wa jama'a bainakuma fi khair. Moga-moga Allah ngompol lagi mantan laki ben mantan bini dalam kabeku. Akor tapi asolat berjamaah. Akor tak kalopai maca Al-Qur. Panika doa gula ben panjenengan dek kamantan saya kedua. Moga-moga saya pertama bisa ngoleh barokah dalam hal-hal kasayan. Amin Allahumma. Saya nomor dua, moga-moga ngoleh barokah dalam hal-hal saya tak saya. Amin Allahumma. Moga-moga ipa kompol bi Allah e dalam kabagusan. Amin Allahumma. Ben moga-moga tuli andi potra solih solihah. Amin Allahumma. Moga-moga keparingan rezeki sehalal. Amin Allahumma. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.